serem rusuhan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini di lahan Gambas dan Pare. Hari ini dua orang, Wisnu sama Pak Birin, lagi melakukan pengecoran. Terus ibu-ibunya lagi metik nanti di dalam. Kita coba masuk. Ini sekitar jam 10, jam 11. Nah, tadi pagi gambasnya sudah selesai pemetikan. Ini tinggal parenya. Nah, ini tanggal 10 Oktober 2021. Panen yang kemarin itu tanggal 8. Jadi per 2 hari sekali kita melakukan panen ya, gambas sama parenya. Ini di lahan F Trikoyo. Karena kalau nggak dibuat 2 hari pemetikan, nanti tertumbur dengan lahan yang di Hawegersari yang kemarin tanggal 9 kita metik cabe ya. Jadi lumayan padat jadwalnya untuk beberapa bulan ini. Untuk pembuatan lahannya juga kemarin kita membuat kompos sama bapak-bapak, terus yang ibu-ibunya kemarin metik cabe belum selesai juga kemarin, terus hari ini dilanjut ke sini. Nah, harapannya ini sampai nanti siang, makan siang jam 12 ini selesai. Jadi setelah salat zuhur kita bisa pindah ke lahan H, lahan kemarin ibu-ibu lanjut untuk memetik cabenya. Kemarin belum selesai. Yuk kita ke pondok dulu, kita lihat berapa banyak gambas yang sudah terkumpul di pondok. Ini yang siap dipetik, gede-gede ya, banyak. Nah, ini guys yang sudah di pondok, ini pare. Nah, ini gambasnya. Masih ada beberapa kantong lagi yang belum terkumpul ya. Ini untuk saat ini kurang lebih ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi kurang lebih ini 12 kantong. Karena ini nanti dipenuhkan ya, ini kan baru setengah-setengah istilahnya, belum penuh. Jadi nanti mau ditambah lagi sampai penuh, terus dijahit kayak kemarin. Selesai, Kang Birin. Kita lagi. Jadi pengecoran. Sama itu pakai apa? Pianpil, mutiara, sama apa? Cuman dua. Pianpil sama mutiara, dua orang. Ini Wisnu sama Pak Birin lagi ngecor. Ntar lagi selesai, terus nanti bantu apa ya, kalau kami ngomongnya ngusung. Ngusung itu maksudnya bawa hasil yang sudah dipetik tadi di ke pondok. Angkut-angkut yang sudah dipetik, bawa lagi ke pondok, dikumpulkan, terus kita kemas, tapek. Terus nanti kita antar keluar dan menunggu mobil. Biasanya pakai mobil ngambilnya. Nanti bos yang ngambil pakai mobil. Panen bu ya. Ibunya lagi panen. Ini kalau mau dekat-dekat ini susah ya. Jalannya sempit lorongnya. Jadi cuma bisa untuk lewat satu orang. Dan juga hati-hati, karena agak, kalau kita agak buru-buru nanti takutnya menyenggol-nyenggol tiang dan batang-batang pare, jadi parenya pada berjatuhan. Udah selesai pemetikan pare sama gambas. Parenya dapat 1, 2, 3, 4, 5 karung. Dan gambasnya 10 kantong. Dan kita makan siang. Terus ini ntar keluar. Oh, ini belum dikat yuk. Ada telepon sama bos, suruh ngambil keluar, nanti dijemput sama mobil. Terus yang ini, nah ini rutinitas kalau lagi panen-panen. Jadi ini namanya bawon. Bawon itu nanti
dibawa pulang sama yang pekerja. Jadi kalau yang kerja orang 4, jadi ini satu, dua, tiga, empat buat dibawa pulang. Selesai pengemasan. Oke, nanti 2 hari lagi kita kerja lagi di tanggal 12. Kemarin ini gambarnya dapat 6. Singgih parennya piro, Bos? Kemarin paren 4, hari ini dapat